Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan Guru Channel. Kita kembali lagi ke pasar Loak Tanjung Duren guys. Karena sebelumnya sempat review dua toko yang ada di belakang ini guys. Apa saja barang yang ada sana? Mari kita review. Nah, ini kondisi pada pagi hari ya guys ya. Pasar Loak Tanjung Duren. Misi Bang, dengan Abang siapa Bang? Rian. Bang Rian. Saya izin ngonten ya Bang ya. Ini banyak banget guys, mulai dari figura-figura atau patung-patung buat pajangan di rumah-rumah ya guys ya. Ada sepatu juga guys, mantep banget, ada tas. Ini kayak patung-patung kayak begini kena berapa Bang? Ini mulai 250.000, tinggal di nego aja ya Bang ya. Yang ini Bang berapa Bang? 200. Ini cuma 200 guys. Berbagai macam guys, ada arwana, ada banteng juga ini ya Bang ya. Yang banteng kena berapa Bang? Oh, tanduknya minus, tanduknya patah ya. Kena berapa ini Bang? 200. Ini 200. Kalau yang arwana? Arwana pego. Arwana cuma pego guys. Mantep banget, ukirannya detail banget nih guys. Tinggal di pernis langsung kinclong. Ada lukisan-lukisan juga ya guys ya. Ada kulkas. Ini kulkas LG kena berapa Bang? 1,5. Udah dapat kulkas LG 2 pintu lagi. Gede ya Bang ya. Jumbo. Masih fungsi ya Bang ya. Masih normal guys. Ini juga ada catokan rambut. Ada head dryer. Ada koper-koper, lengkap banget guys. Ini juga ada Magicom merek nasional, lampu tidur juga ada nih. Ini nih masih banyak nih colokan-colokan yang butuh colokan nih, banyak banget ya guys ya. Mulai dari blender, mixer. Blender kena berapa Bang? Blender Cosmos kena cepet aja, udah murah banget guys. Ini juga ada, ini apaan Bang? Ini vakum ya, vakum buat sofa. Vakum sofa. Kena berapa ini Bang? Cuman cepet doang guys, sudah dapat vakum sofa ya. Ini juga buat packing plastik ya Bang ya. Buat packing plastik kena berapa ini Bang? Cuman pego guys, sudah dapat buat packing plastik. Yang mau bikin usaha rumahan, silahkan dilihat-lihat ke pasar second Tanjung Duren guys ya. Ini juga ada pemanggang roti. Pemanggang roti kena berapa Bang? Ini cuman cepet guys, udah dapat pemanggang roti ya. Kayak sepatu-sepatu juga ala-ala Adidas Yeezy ini. Ini kena. Bentar guys, abangnya lagi nelpon ya guys ya. Ini ada kompresor juga nih guys. Ada tabung gas. Ada printer. Patung-patung keramik-keramik, gelas, ada piring juga guys ya, mantep banget dah. Ini kompresor, mantep guys. Nah, lagi ada orang belanja ya guys ya, kita nggak boleh ganggu dulu, biar si abangnya ngayanin pelanggan dulu bentar ya. Kita review-review yang depannya dulu aja. Di sini juga ada AC, helm, mantep guys. Helm. Ini kayaknya ada yang baru juga guys, yang dibungkus. Ini ada yang second juga kayaknya ya. Nah, itu dia guys. Inilah kondisinya guys. Kayak tabung gas gini kena berapa Bang? 2,5. Tabung gas cuma 2,5. Ada yang masih full juga ya Bang ya. Ini printer kayaknya nih guys. Ini printernya tinggal colok, fungsinya normal. Ada Amkia juga nih yang mau bikin kue, silahkan datang ke sini ya guys ya. Ini juga ada gagang pintu nih, gagang pintu kayaknya masih baru nih, mantep banget guys. Ini juicer kena berapa Bang? Juicer cuman 2,5 guys, udah dapet juicer modern ya, udah nggak kupas-kupas lagi, tinggal masukin langsung gencet dah tuh, keluar dah airnya sini. Gitu ya guys ya.
Ini mixer kena berapa, Bang? Mixer cepen. Cepen semua ya. Oke. Oke, itu guys. Kita lanjut ke dalam. Lanjut ke dalam. Di sini ada speaker ya, guys ya. Speaker. Banyak banget macamnya nih. Kipas angin, tapi kipas anginnya nggak jual itu kayaknya pemakaian si abangnya, guys. Tuh ya, ini speakernya gede-gede banget nih, guys. Gede-gede banget ya. Ini kayak speaker kayak ginian kena berapa, Bang? Ada itu kita jual satu paket. Sepaket ya? Sama amplinya juga ya. Kena berapa itu, Bang? Itu 2.000. Kena 2 juta aja, guys. Udah dapet speaker plus ampli. Mantep banget, guys. Ini apa namanya, home theater ya, Bang ya? Iya, tower Sony. Tower Sony. Kena berapa ini, Bang? Kita sepaket sama mesinnya. 800. Sepaket home theater cuma 800.000, guys. Ada mereknya Samsung juga nih. Iya. Mantap banget ya, Bang ya. Itu, guys. Mantap ya, guys ya. Kalau ini, Bang, mini kompo kena berapa itu, Bang? Sanken 500. Sanken cuma gopek, guys. Murah banget ya, murah banget. Silahkan datang ke sini aja. Oke, guys, sekian dulu review kita hari ini. Silahkan ditonton videonya sampai akhir ya, guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel kita, Suguru Channel. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.